Kembali lagi di tutorial Simatron. Kali ini kita kembali membuat modeling 3D, masih tetap di fitur CAM, masih menggunakan Switch to CAD mode. Benda kerja seperti ini, saya tidak tahu ini apa namanya, saya hanya dapat dari internet. Nanti link dan kredit yang berkaitan dengan benda ini saya sertakan pada kolom keterangan. Oke, kita mulai aja. Masuk ke file NC baru, kemudian masuk ke Switch to CAD mode, masuk ke sketch, buat sketch di default datum, yaitu di datum XY. Kemudian kita buat sebuah garis simetri dengan diameter di sini 21 × 2. Ini ada jarak 30. Kemudian sekali lagi saya buat garis simetri pendek aja. Kemudian buat sebuah arc dengan tangen. Saya hubungkan tangen di sini. Kemudian saya sambungkan lagi tangen di sini. Saya buat seperti ini. Dengan dimensi 46 × 2. Oke, berikutnya saya trim. Lalu saya buat new extrude, directionnya ke minus Z, secara 30. Kemudian lanjut dengan sebuah sketch lagi, kali ini di plane ZY dari pandangan kanan. Kemudian buat sebuah circle dengan radius 70 seperti ini. Saya buat sejajar dengan titik 0 seperti ini. Kemudian ini disambungkan nah seperti ini, lalu klik OK dan extrude. Kita gunakan mid plane tapi pindahkan ke fungsi remove dengan ini. Saya lebih baik gunakan true outside, tapi saya gunakan fungsi outside, jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Lalu saya buat round di face ini radius 3. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Lalu masuk ke fungsi solid dan buat shell dengan sisi area yang terbuka di bagian bawah dengan global thickness 3 mili. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, lalu lanjut dengan membuat sebuah sketch di bidang XY, kemudian rectangle, circle dengan radius atau diameter 28 seperti ini. Saya posisikan di sini sekaligus bikin saja dua gini. Oke, nah seperti ini. Lalu extrude gunakan E to closest. Kita boleh default both side seperti ini atau cukup dengan one side tapi arahnya dibalik ke sumbu set, lalu klik OK.
Kemudian sekali lagi buat sebuah sket di datum XY, masih berupa lingkaran. Ambil referensi lingkaran yang tadi barusan dibuat, kemudian buat sebuah lingkaran, kali ini dengan diameter 22, taruh di center sini. Oke. Lalu gunakan remove extrude, pilih yang inside to closest one side, klik OK. Jadi kita dapat sebuah objek seperti ini. Lalu tambahkan fillet di sini, radius 3. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat sebuah sketch di sini dengan alat bantu plane paralel. Saya pilih alat bantunya jadi center ini dengan center ini. Kemudian ini sejarah 21 di posisi sebelah kanan saja seperti ini. Kemudian buat sebuah sketch di sana. Circle dengan diameter 26. Seperti ini. Saya tambahkan dimensi aja seperti ini dengan jarak 13. Lalu klik extrude. Ini error karena remove. Kita gunakan fungsi ini. Pilih delta reference menggunakan ini, kemudian klik OK, lalu copy mirror solid object ini, center point ini, dua center point sebagai alat bantu untuk mirror dengan fungsi merge di off saja dulu, baru dari sini gunakan merge. Jadi ini di join seperti ini. Kemudian lanjut dengan membuat sebuah sketch baru di sini. Circle dengan diameter 16. Tambahkan referensi titik center di sini. Kemudian klik OK. Lalu klik kanan, extrude, gunakan remove one side through seperti ini. Oke, ini sudah hampir selesai, tinggal menambahkan fillet di sini. Tambahkan round radius 3, klik OK. Dan setelah saya hidden plane yang tidak terpakai, model kita sudah selesai. Dan ya seperti ini, kita bisa masuk kembali ke suite to cam mode dan benda kita sudah selesai. Selamat mencoba, salam save and calculate.